Seorang juru parkir meringkus pencuri motor di Gresik, Jawa Timur. Pelaku segera dibawa ke kantor polisi sebelum diamuk massa. Video amatir warga merekam aksi juru parkir yang meringkus seorang pencuri motor di komplek perumahan Permata Suci, Gresik, Jawa Timur. Dua pelaku beraksi setelah melihat satu motor terparkir dengan kunci tergantung. Namun aksinya dipergoki pemilik motor yang langsung berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga. Salah satu pelaku ditangkap juru parkir dan diserahkan ke Polsek Manyar guna proses hukum lebih lanjut. Sementara satu pelaku lain berhasil kabur. Untuk modusnya sendiri, pelaku ini menyasar R2 yang kuncinya tertinggal di motornya masing-masing, motor korban. Sehingga dari pelaku ini tidak kita dapati menggunakan kunci meter T atau sejenisnya. Yang di mana mereka ini merupakan kelompok spesialis kunci yang tertinggal di kendaraan R2 korban tersebut. Polisi memburu satu pelaku lain yang terlibat pencurian dan mengimbau warga untuk selalu waspada serta mengunci ganda kendaraannya saat parkir di fasilitas umum. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.